Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kandang TV. Untuk kali ini saya akan melepaskan anakan ikan cupang atau buraya yang berada di baskom pemijahan ya, yang akan dipindahkan ke kolam pembesaran tepatnya di sampingnya. Yang ini yang masih kosong, ini udah ada ikannya. Burayak yang ini usianya sekitar kurang lebih 1 minggu ya. Jenis ikan cupangnya ikan cupang bagan atau betta fighter atau ikan cupang adu, kalau di sini sebutnya cupang aduan ya. Anakannya alhamdulillah lumayan banyak. Alhamdulillah anakannya. Ini hasilnya di dalam ya, di indoor. Semoga dipindahin ke outdoor. Ikannya beradaptasi dan betah ya di alamnya, karena sekarang cuacanya musim kemarau bagus untuk berkembang biak, reproduksi ikan ya. Ikan apapun kayaknya di musim kemarau bagus karena suhunya hangat ya, tidak ada perubahan suhu yang signifikan kalau di musim kemarau. Mudah-mudahan ikannya betah ya. Ini dia si pejantannya yang sedang mengasuh dengan penuh perhatian kepada anak-anaknya ya. Oke, kita pindahin dulu. Pertama-tama jantannya dulu ya, kita pakai tangan aja. Tuh kelihatan kan anaknya tuh, anak-anaknya ada kelihatan tuh, ada presenter cahaya ya. Di sini kenapa dipindah, karena takutnya tempatnya kesempitan dikarenakan airnya belum diganti dari pertama kali. Ikannya lumayan banyak dan sudah pada bisa bergerak leluasa ya, sudah pada agresif. Jadi saya coba untuk tidak untuk pindahinnya. Ini dia pejantan bagan, ikan bagannya. Usianya juga masih terbilang muda ya, baru pertama kali jadi seorang ayah ini ikan bagan ini. Kita pindahin aja langsung ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya ikannya tuh, anak ikannya alhamdulillah untuk pertama kali pemijahan. Betinanya juga sama ya, baru apa, darah baru pertama bertelur. Pertama bertelur ya. Dan lumayan untuk awalan. Apapun kondisinya sekarang, tetap kita sebagai petani harus jangan menyerah, harus tetap budidaya ya apapun keadaannya. Oke, kita langsung aja dipindahin ya. Oke, wadahnya udah saya pindahin, barusan
ke dalam bak, biarkan sejenak untuk beradaptasi suhu ya, sekitar kurang lebih 15 menitan lah. Ini kemarin udah dilowongin ya, gak ada apa itu namanya, gak ada lukanya. Ini ada apa, keong, oh dari pohon. Kita pindahin aja, bapaknya itu udah menunggu di luar ya. Oke, kita langsung aja pindahin. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita perlahan-lahan tumpahin ke baknya. Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah Muhammad. Kita alam bara-bara aja, soalnya airnya cukup rendah, jadi si ininya, si apa, baskomnya tinggi, di airnya itu lumayan jaraknya ya, agak tinggi. Haula aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi. Proses pemindahan udah selesai. Kita pantau bentar. Alhamdulillah ikannya udah ada yang kelihatan ya. Udah ada yang kelihatan 1-2. Semoga ikannya betah di sini dan dijagain sama si ayahnya ya. Oke, terima kasih sahabat Kendang TV. Semoga video ini bisa menambah bermanfaat bagi yang menonton. Salam sukses selalu dunia perikanan Indonesia dan sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian Indonesia maju terus dalam cinta damai.